kanan. Kanan, Pak. Sebentar, Pak. Siapin. Bisa. Tidak. Jadi kita profiling kemudian baru kita bisa untuk tersangkanya. Kita selanjutnya lihat keberan bukti ya. Om Swastiastu. Yang saya hormati insan pers, baik media cetak, media elektronik. Pengungkapan perkara penipuan online jaringan internasional yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Ya, modus operandinya adalah korban dihubungi oleh pelaku dari jaringan internasional dari Kamboja yang mengaku sebagai petugas telkom dan menyampaikan bahwa nomor telepon milik korban bermasalah dan terkait dengan jaringan korupsi. Jadi modusnya seperti itu. Ya, modusnya adalah dia sebagai petugas telkom. Ya. Kronologinya, korban dihubungi oleh pelaku dari jaringan internasional Kamboja yang mengaku sebagai petugas telkom dan menyampaikan bahwa nomor telepon milik korban bermasalah dan terkait dengan jaringan korupsi. Yang kedua, pada saat korban komplain, kemudian diarahkan oleh pelaku untuk seolah-olah dibantu untuk membuat laporan secara online di kepolisian, kemudian telepon yang masih tersambung sebut diarahkan pada line berikutnya yang masih satu jaringan skimming online Kamboja. Ya, dan tengah tersangka yang diamankan atas nama SBI yang saat ini diamankan oleh jajaran Subdit Cyber di Treskrimsus. Pelaku yang ada di lantai berikutnya tersebut bertindak seolah-olah sebagai petugas, kemudian dengan berbagai bujuk rayu dan tipu muslihat sehingga membuat korban percaya, sehingga akhirnya korban mengirimkan sejumlah uang ditransferkan kepada rekening yang telah diberikan oleh pelaku tersebut. Ya, setelah korbannya terpedaya dengan bujuk kayu sehingga dia mengirimkan uang sampai uangnya tersebut habis, dan pada saat uang korban sudah habis pelaku masih terus membujuk korban terus menurut akhirnya dengan peristiwa itu dilaporkanlah ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu yang perlu disampaikan untuk press release pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan silakan. Bujuk rayu seperti apa yang bisa membuat korban kemudian mengirimkan uang transfer itu? Ya, jadi bujuk rayunya itu tersangka menghubungi korban berpura-pura sebagai petugas telkom, kemudian menakut-nakuti ya bahwa ada rekening di dalam tabungan korban yang merupakan hasil tindak pidana korupsi. Nah, sehingga dia berperan lagi sebagai petugas keamanan, seolah-olah dia petugas keamanan. Nah, dengan rasa seperti itu dilakukan bujuk rayu sehingga membuat korban mentransfer uang tersebut. Maksudnya petugas keamanan itu KPK atau bukan? APH ya, jadi berbagai macam, mau dia seorang APK, petugas polisi, hanya
menjadi sarana yang disampaikan dari pelaku kepada korban. Sudah berapa lama dan korbannya sampai saat ini berapa? Mereka ini adalah sebuah jaringan ya yang beroperasi di Kamboja. Menurut pengakuannya sudah 2 tahun. Ya, sudah 2 tahun. Kenapa memilih Kamboja? Ya, ini perlu kami pendalami lagi. Ya mungkin nanti dari center terkait ya yang bisa menjelaskan. Namun hasil keterangan dari yang bersangkutan bahwa korban pelaku melancarkan operasinya pada saat itu berada di Kamboja. Alasan untuk meminta transfer itu apa keterangannya? Apakah untuk kepentingan audit dan sebagainya? Seolah-olah yang menjadi petugas bahwa yang bersangkutan itu adalah pelaku TPPU, sehingga dengan bujuk rayunya, mari diamankan uangnya. Nah, setelah diamankan, kemudian ternyata itu hanya bohong belaka dan itu hanya sebuah tipuan. Siapin. Bisa. Pas selanjutnya lihat keberadaan bukti ya.